Saya kebetulan berada di rumahnya saudara yang ahli seni ya. Ini bonsai di rumahnya banyak banget ini guys. Bonsainya banyak dari harga yang murah sampai harga puluhan juta. Ya, kalau bukan orang seni ya nggak bisa ya, karena kayak saya bukan orang seni. Ya, fokusnya bukan di seni, jadinya nggak bisa gitu. Nah, ini kebetulan saudara dari kakaknya bapak saya ya. Nah, lokasinya ini di daerah Gunung Wungkal Pati. Ya, ini di belakang rumah, tapi juga seperti depan rumah ya. Jadi depan belakang tembus. Di depan rumah juga ada, sini juga dibikin kayak depan rumah. Terus di sini juga ada kopi. Karena ini sentra produsen kopi, ada kopinya, penghargaannya banyak. Dari UMKM dan sebagainya. Kopi Jawa sama kopi kalau yang pengen ngambil apa namanya produk ya, produk UMKM kopi Gayeng guys sama kopi Jawa namanya. Nanti saya tunjukkan alat-alatnya yang untuk menggiling ya. Yana no kok. Jawa Tengah. Ini alat-alatnya guys yang untuk roasting kopi. Bagi Anda yang kepingin pesan, silakan pesan bisa lewat saya. Kita langsung ke tempat depan rumah. Nah, semuanya dikawal oleh berbagai macam bonsai ya. Bagi yang cinta bonsai ini pasti suka ini. Depan, samping, belakang rumah itu bonsai semua. Kita lewat sini aja ya. Semuanya bonsai. Bonsainya di mana-mana. Gino deh. Bonsainya banyak guys. Ini sering ikut turnamen ya. Kemarin baru jual 30 juta satu bonsai. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang ke bawah ya. Pokoknya size-nya macam-macam.